Inilah bahagianya hati kami menyambut kehadiran tetamu datang berkunjung di rumah kami. Apalagi kalau kami petikkan mawar sekuntum. Iya. Jangan tangan kena durinya. Iya. Kalau sudah atuk kami lihat tersenyum, bahagia kami tiada terkira. Terima kasih. Basa-basi Tuhan ingin bertanya, tapi tak apa-apa. Ini terus terang saja Tuhan. Kenapa? Kalau tidak karena gunting, mana mungkin pakaian jadi. Iya. Kalau tidak urusan yang begitu penting, tak mungkin hampir setengah komplek kami datang ke rumah ini. Tentunya hantaran dan hadiah pun kami bawa serta. Akan kami serahkan kepada keluarga. Wih, begitunya rupanya niatnya. Kata tok kami, kalau hendak diambil kain satin, tidak dibeli di pajak pagi. Kalau cucu tidak jadi pengantin, usahkan 3-10 empang pun kami lalui. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa beberapa purnama telah berlalu, pasang surut sudahlah tentu, siang malam berganti selalu. Sesuai janji kita dahulu, bulat kata janji dipadu, hari ini kita kembali berjumpa dengan calon mempelai pria. Dan untuk itu, pohon berjajar di simpang 4, tempat orang singgah berjalan. Calon mempelai pria silahkan mengambil tempat, akad nikah kita mulakan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la'ayatin li qaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Muhammad Yaakub Adira Putra. Saya Pak. Saya nikahkan kepadamu anak kandung saya Siti Rayani, maharnya 28,75 gram emas tunai. Saya terima nikah Siti Rayani, maharnya 28,75 gram emas tunai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, saya Muhammad Yaakub Adira Putra bin Insinyur Adi Muksin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergaul istri saya bernama Siti Rayani binti Haji Helmi Ismail dengan baik menurut ajaran Islam.
Siti Rayani S. Sarjana Arsitek adalah anak kedua dari 4 bersaudara yang lahir di Medan pada tanggal 3 Maret tahun 1996. Rani, sapaan akrabnya, merupakan anak dari pasangan Bapak Helmi Ismail dan Ibu Maisyara. Sementara mempelai pria kita yaitu Dr. Muhammad Yakub Adira Putra, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang lahir di Medan pada tanggal 7 Mei tahun 1996. Yakub, biasa disapa, merupakan anak dari pasangan Bapak Adi Muksin dan Ibu Amira Permatasari Tarigan. Untuk itu mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk hadirnya kedua mempelai berbahagia. Kita sambut, ini dia, Rani dan Yakub. Makan sireh berpinang tirai, lambanglah ada pusaka Melayu. Makanlah sireh Selamat untuk hidup baru untuk abang kakak kami, Bang Agup dan Kak Rai. Happy wedding, Rai dan Yakub. Selamat Yakub dan Rani, semoga selamat. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, berbahagia sampai ke anak cucu. Bye. Ya. Happy wedding, Rani dan Yakub. Rani dan Yakub. Semoga berbahagia sampai kakek nenek. Happy wedding, Rani dan Yakub. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Selamat ya Rani Yakub. Yakub jagain Rani ya.